Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ivan Rolak, channelnya ngotak-atik barang elektronik. Di video kali ini saya akan mengupdate daftar harga kompor satu tungku. Dan ini request dari teman-teman subscriber juga ya teman-teman. Jadi disimak saja untuk videonya agar kalian tidak ketinggalan informasinya mengenai daftar harga kompor satu tungku. Dan ini sangat murah-murah sekali loh teman-teman, mulai dari 100 ribuan sampai dengan yang 300 ribuan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama di sini ada merek dari Mas Pion dengan tipe MKG810C. Ini harganya sangat murah loh teman-teman, hanya 199.000 saja. Lanjut kita ke nomor 2. Di sini ada merek Miyako dengan tipe KG101C. Ini harganya juga sangat murah sekali loh teman-teman, hanya 217.000. Dan ini tampilan di bagian atasnya teman-teman. Kemudian di urutan nomor 3 ada merek Wingas dengan tipe W133 ya teman-teman. Untuk harga merek Wingas ini di 250.000-an. Jadi nanti kalian bisa bandingkan ya teman-teman di toko-toko lain atau di toko-toko online. Kemudian kita geser ke sebelah kanan. Di sini ada urutan nomor 4, masih dengan merek yang sama, merek Wingas. Tetapi ini modelnya beda ya teman-teman, dengan tipe W188. Untuk harga yang ini dia dihargai dengan 328.000. Yang ini lebih mahal ya teman-teman karena ini model terbarunya. Lalu di sini tampilan bagian atasnya. Selanjutnya kita beralih ke nomor 5. Di sini ada merek Miyako dengan tipe KG210C. Dan ini tampilan di bagian atasnya teman-teman. Untuk harga dari merek Miyako ini hanya 237.000. Jadi sangat murah-murah sekali ya teman-teman. Oke, selanjutnya masih dengan merek Rinnai dengan tipe RI511E. Dan ini tampilan di bagian atasnya teman-teman. Bahannya udah stainless. Untuk harga dari Rinnai ini 325.000. Selanjutnya nih yang terakhir ada merek dari Nikko ya teman-teman. Ini harganya paling termurah di semua merek di sini. Harganya hanya 135.000. Ini bahannya udah stainless ya. Cuma ini masih terbungkus plastik. Kemudian ini tampilan di bagian atasnya. Oke teman-teman, itu saja update harga kompor satu tungku. Untuk harga yang dua tungku sudah saya update dari minggu-minggu kemarin ya teman-teman. Kalian bisa cek di video saya yang sebelumnya untuk daftar harga kompor yang dua tungku. Mungkin itu saja videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.